Berolahraga saat puasa sangat diperlukan untuk menjaga kebugaran tubuh agar tetap semangat dan bertenaga selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Diketahui saat berpuasa umat muslim dituntut untuk menahan lapar dan dahaga sejak terbit matahari hingga terbenam matahari selama sebulan penuh. Meski demikian, selama puasa umat muslim dituntut untuk tetap menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, agar tetap semangat dan bertenaga selama menjalani ibadah tersebut. Selama kurang lebih 14 jam menahan lapar dan dahaga, tentu cara berolahraga saat puasa tidak boleh disamakan dengan hari-hari lain di luar Ramadan. Namun tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut, Pos Belitung merangkum beberapa tips olahraga saat puasa seperti yang berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.